Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini saya berada di kawasan Jembatan Pulau Telo. Di belakang saya ada bisa lihat. Ini ada satu pemandangan yang cukup aneh saya menurut saya ya. Ini sedang hujan di sini di kawasan ini. Pulau Telo sedang hujan. Tapi Anda bisa melihat satu pemandangan yang cukup. Kalau Anda melihat ini pemandangan di sini masih terlihat cukup jelas. Tapi ketika saya mengarah ke daerah Pulau Telo, pulaunya tidak kelihatan. Ini kabut sangat tebal di kawasan ini. Di Pulau Telo itu harusnya ada kelihatan satu pulau di sana. Itu ada Pulau Telo, ada tiga pulau sebetulnya di situ. Tapi ini, nah coba sini, kita masih bisa melihat pemandangan ini cukup jelas ke arah sana. Di sini pun masih cukup jelas di tempat saya berdiri. Tapi ketika kita mengarah ke arah Pulau Telo ke sana, ini pemandangannya cukup, menurut saya agak mengerikan ya. Coba siapa Anda bisa lihat. Ini jelas ya, masih bagus ya. Tapi kalau saya mengarah ke sana, itu kelihatan sekali bahwa jarak pandang, barangkali yang menggunakan perahu ke arah melewati jalur itu, mungkin jarak pandangnya sangat terbatas. Ya, ini kita lihat. Makanya saya bilang ini kontras ya. Ini di sini. Ini ini Pulau Telo di sana. Ini saya ada telunjuk. Ini adalah Pulau Telo. Nah, ini merupakan satu pemandangan yang menurut saya cukup seram juga saya lihat. Nah, perlahan-lahan mulai terlihat Pulau Telonya. Mungkin saya bisa zoom sedikit ya. Nah, ini adalah Pulau Telonya. Tadi tidak kelihatan, hampir tidak kelihatan sama sekali. Nah, sekarang baru mulai kelihatan Pulau Telonya. Di belakang samar-samar sudah kelihatan pulau yang kedua. Ya. Iya. Nah, ini dia. Nah, ini mulai samar-samar mulai kelihatan. Tadi tidak terlihat, hampir tidak kelihatan sama sekali. Ya. Oke, demikian laporan saya dari Jembatan Pulau Telo. Barangkali buat Anda yang saat ini melihat tayangan ini bukan pengaruh bukan. Memang di belakang saya ini sedang hujan. Dan buat Anda yang melewati jalur ini bisa berhati-hati. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.